guys, welcome back to ICF Makati YouTube channel. Dalam 2 Timotius 2 ayat 16 dan 17, Paulus mengatakan bahwa hindari omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Philetus. Nyatanya, pengajaran yang salah dapat berakibat fatal. Pada saat itu Paulus dan Timotius sedang menghadapi beberapa orang atau sekelompok orang yang dipimpin oleh Himenius. Mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan Kristus pada saat itu. Akhirnya, hal ini menyebabkan adanya kemunduran moral di dalam diri mereka, seperti perpecahan, iri hati, curiga yang tidak baik, atau mungkin yang sekarang kita biasa sebut dengan namanya julid. Dan juga perselisihan yang tidak ada habis-habisnya. Saya rindu kita semua untuk melihat dua buah video. Mari kita saksikan bersama-sama. What makes a hero a hero? Every hero has their mission. To stand for good. To inspire strength. And to use their powers the best they know how. A hero seeks out wrongs and makes them right. But a hero never works alone. It's not just what that makes a hero. But who? Kids follow their heroes. A hero leads by example. Sadar tidak sadar, kita memiliki anak di sekitar kita. Mungkin anak yang di sekitar kita ini adalah mereka yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, atau mungkin anak yang kita miliki pada saat ini adalah mereka yang belum terlalu mengenal Tuhan. Tindak tanduk kita, perbuatan, perkataan kita adalah sesuatu yang mereka lihat, mereka contoh, dan mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Jadi, jika tadi kita telah melihat adanya seorang pengajar yang buruk yang menjadi seorang driver, dan adanya seorang pengajar yang baik yang menjadi seorang hero, mari kita menyelidiki diri kita. Apakah saat ini kita sedang menjadi pengajar yang buruk seperti driver tadi, ataukah pada saat ini kehidupan kita sedang mengajarkan sesuatu yang baik seperti hero tadi? Jadi, who are you?